Oke teman, jadi saya ngerubahnya seperti ini ya. Yang speaker Acer tadi saya paksa masuk ke sini, dan ini masih saya ganjel karena saya lem ya. Jadi biar lengket dulu, biar kabelnya itu enggak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa kembali dengan saya Mas Guru Barokah. Baik teman, jadi ini tadi baru saja masuk sebuah laptop Acer dengan kerusakan seperti ini. Kita dengarkan ya. Nah ini teman, speakernya pecah yang sebelah kiri ya. Nah itu dia. Jadi hari ini saya akan mencoba menservis speaker yang ngerek-ngerek. Prek-prek-prek-prek seperti itu. Itu kemungkinannya sobek ataupun jebol ya. Jadi nanti jika sobek saya lem aja seperti Asus yang kemarin. Tapi jika jebol ya mau nggak mau carikan gantinya apa adanya saja. Nah itu teman. Kedengaran dong, krek krek. Oke, langsung aja kita eksekusi. Alhamdulillah ya, hari ini lumayan laptop masuk, ada 4. Bongkar total teman-teman, lagi-lagi bongkar total. Ini baru. Oke. Jangan lupa selalu baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kerja kita itu aman dan berkah. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar channel saya bisa selalu memberikan informasi yang mungkin ada manfaatnya. Yang kali-kali aja nanti ada informasi yang teman butuhkan di channel saya ini. Bagi yang sudah mendukung, saya ucapkan terima kasih. Ini dia. Bagi yang sudah mendukung, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya sepertinya ini tidak harus bongkar total ya. Karena di sini dia speakernya. Nah ini. Sepertinya saja sih, kayaknya tempatnya juga lumayan ribet ya. Di sini teman. Kayaknya tempatnya lumayan ribet ya kalau tidak bongkar. Kita harus bongkar, berharapnya nggak usah bongkar. Kita coba ini aja. Oh ini yang sebelah, ini sebelah kanan aman ya, tadi yang pecah sebelah kiri ya, sebelah sini pun waduh tetap harus bongkar teman-teman. Ini sebelah sini soalnya. Gak apa-apa lah. Nikmatin saja. Jadi ketika kita bongkar harus kita copotin dulu ya jika memang ini bisa dicopot, karena biasanya di bawah CD-ROM ini selalu ada bautnya seperti ini. Nah ini banyak sih kadangan yang ketipu, kirain
bisa langsung buka itu ternyata di sini masih ada bautnya lagi. Seri berapa ya? Ini Acer E5475. Mungkin ini orangnya terlalu semangat makainya ya, jadi bisa sampai speakernya jebol. Sebetulnya masih garansi, tetapi dibawa ke sini. Alhamdulillah rezeki. Oke. Perhatikan dulu bautnya harus habis semua, sudah habis semua ya. Hari ini kita copot aja dulu. HDD. Oke, lagi-lagi congkel mencongkel. Pelan-pelan saja. Dengan perasaan ya, biar enggak merjuil. Biar tidak cuil. Alon-alon saja, nggak usah buru-buru. Memang sih ini orangnya minta cepat ya, karena dari jauh ini jaraknya dari tempat saya itu sekitar perjalanan 2 jam ya, sekitar 80 atau 100 berapa kilo gitu lah, pokoknya sekitar 150 ada, 150 kilo. Kita lihat di sini ada baunya nggak ya? Oke, tidak ada. Karena terkadang ada bau yang tersembunyi. Jadi harus betul-betul berhati-hati. Oke. Ya harus 3 kali atau 4 kali kretek nih, teman-teman. Baru 1 kali. Wadaw. Panasnya minta ampun, panasnya. Oke, sudah 4 kali kledek tadi ya, sudah terbuka nih teman. Dan speakernya ini tadi sebelah ini ya, berarti ini yang ini yang rekam tadi teman. Kita coba, ini aman nih, nggak ada masalah. Nanti singkirkan aja karena dia tidak ada masalah. Masalah kita ada pada ini, Jadi kita fokus ke sini. Oh, dia ternyata rusak. Rusak.
Ternyata rusak ini, teman. Ya, kelihatan. Dan ini nggak bisa di lem ya, karena udah sobek sih. Dia udah sobek. Jadi saya carikan penggantinya saja. Ini sudah sobek, teman. Dilem nggak bisa. Oke, saya carikan gantinya saja. Mudah-mudahan ada. Saya carikan penggantinya dulu. Oke, bro. Jadi mau saya rombakkan dari ini ya. Ini ada punya speaker Acer 47. Ini ada speaker Acer 4752. Ini kemarin yang satunya sudah saya pakai untuk Asus. Dan yang ini akan saya rombakkan untuk ini. Yang penting bunyi aja katanya. Karena orangnya pun juga minta cepet ya. Oke, jadi ini mau saya buka dulu. Baru nanti ini saya pasang. Oke ya. Ini saya buka dulu. Masih berlanjut videonya. Oke, teman. Jadi saya ngerombaknya seperti ini ya. Yang speaker Acer tadi saya paksa masuk ke sini. Dan ini masih saya ganjel karena saya lem ya. Jadi biar lengket dulu, biar kabelnya itu enggak menongol. Ini saya lem juga ini. Nanti memang kelihatannya enggak rapi, tapi ini setelah ditutup dengan ini akan rapi dia. Dan letaknya bukan di dalam. Jadi enggak kelihatan, yang penting bunyi dan mantap. Oke. Nunggu lemnya kering jadi bisa ngopi dulu. Oke, Mas Boy. Jadi ini hasilnya. Speaker rombakan tadi ya. Nah, ini. Lumayan kan? Lumayan rapi banget, enggak cuma lumayan lah. Speaker aja bunyi ya. Nah, ini yang hasilnya. Hasilnya seperti ini. Dan ini rombakannya ini. Semoga saja itu ya. Dia berfungsi dengan baik. Dan ini pun sudah mulai agak sobek, sepertinya saya tambah lem aja. Oke, demikian saja ya video ini. Nanti waktu pengetesan baru, semoga saja mantap. Yeah.